Giselle kembali menjadi sorotan. Kali ini dalam sebuah akun gosip beredar video ibu dari gempita tersebut tengah menghabiskan malam di salah satu klub. Dalam kesempatan itu, Giselle terlihat asik joget dengan seorang pria. Sambil memegang minuman, Giselle terlihat seru kala itu. Video tersebut kemudian menjadi viral dan mendapatkan komentar beragam dari netizen. Halo semuanya, sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih. Dalam kesempatan itu ada juga kekasih Giselle, yaitu Wijaya Kusuma. Hingga kini Giselle dan Wijin belum bisa dimintai keterangannya mengenai hal tersebut. Menanggapi tentang hal itu, Giselle enggan terlalu mempedulikan pendapat orang. "Kalau kayak gitu, aku nggak perlu pusingin karena kita yang tahu kebenaran kita," ungkap Giselle kepada Anang dan Ashanti. Giselle merasa dirinya tak berbuat macam-macam. Sempat merasa risih karena dikomentari tak enak, kini bisa lebih santai. Sebelumnya beredar video Giselle asik dugem bersama Jessica Iskandar dan Agatha Suci di sebuah klub malam di kawasan Senayan, Jakarta Selatan. Dalam video yang beredar di akun media sosial itu, tampak mantan istri Gading Martin ini asik bernyanyi heboh sambil memegang botol minuman keras dan menjadikannya sebagai mikrofon. Tak hanya Giselle yang asik bernyanyi di tengah pesta, Jessica Iskandar mengangkat botol seraya bernyanyi lagu milik Dewa 19 berjudul Kangen. Karena diduga di bawah pengaruh alkohol, maka nyanyian keduanya terdengar tak karuan.